Indonesia adalah negara yang kaya akan adat istiadat dan keanekaragamannya, apalagi di Jawa Timur, seperti unggah-ungguh, tarian, data ludruk, dan masih banyak lagi. Dulu, Sopan Santun sangat dijunjung tinggi, tapi seiring berjalannya waktu, mengapa semakin lama Sopan Santun mulai menghilang? Sopan Santun tidak hanya tentang tutur kata, tapi perilaku juga termasuk dari bagian Sopan Santun. Jon, apa sih yang kamu nonton? Oh, ini. Iya. Ini teater ludruk. Di dalamnya ada tarian berskala. Tarian ini punya gerakan yang lemah lembut, memiliki makna sopan santun dan tata krama. Oh gitu, Jon. Jon. Ya. Kenapa sih kalau setiap kali kamu bertemu orang selalu menyapa mereka? Karena dari kecil aku diajarkan untuk menghargai dan menghormati orang lain. Oh gitu. Ya, karena itulah aku terbiasa. Ya elah ibu, mancarnya. Sopan santun itu ibarat ban yang bocor. Kamu tidak akan bisa kemana-mana bila kamu tidak memperbaikinya. Maka sebelum bertindak, berpikirlah terlebih dahulu.